Sejak menjuarai program musical lawak Superstar musim ketiga, rezeki pelawak Nami semakin mencurah-curah. Bukan sahaja melawak, Nami sekarang turut aktif sebagai pelakon, penyanyi, pengacara dan malah sebagai penyampai radio. Kata Nami, rezeki melimpah ruah itu adalah rezeki daripada Allah selain berkat doa daripada keluarga. Tidak mahu mendabik dada dengan kejayaan sekarang, Nami berkata keutamaan tetap terhadap cinta pertamanya, iaitu pelawak. Okey, keutamaan saya masih lagi seorang pelawak. Itu tu lah saya cakap. Lawak ni dia macam boleh hidup kat mana-mana. Ha? Sebab melawak ni dapat payment tinggi? Tak juga. Tak juga. Jok 500 pun saya ambil. Tak adalah. Sebab lawak ni dia macam universal tau. Dia boleh letak sini, dia boleh jadi serius. Kalau orang serius, mungkin dia tak boleh melawak. Tapi orang melawak ni dia boleh serius. Dan melawak ni kadang-kadang boleh menyanyi. So, dia menyanyilah. Kalau berlakon dah tentulah. So, dia berlakonlah kan. Untuk pengacaraan, sebenarnya tak ada istilah lawak tu yang membantu saya. Pengalaman waktu cikgu tu yang membantu saya. Ha, kita jadi host hari sukan, kan? Kita jadi MC majlis penyampaian anugerah. Jadi tu sedikit banyak membantu lah. So fokus saya sekarang masih lagi dalam bidang komedi lah. Masih lagi lawak. Kira kita tengok selepas Nami menjadi juara musical lawak Superstar musim ketiga, back to back kerja Nami. So how? Rezeki tu bagaimana? Okay, rezeki ni pertama sekali bersyukur alhamdulillah kepada Allah dan juga kepada family saya, anak-anak saya, orang rumah saya, ibu bapa saya dan semua keluarga saya yang mendoakan saya. Sebab rezeki ni sebenarnya dia sikit banyak dari situ, dari situ, dari situ bagi dekat saya. Ha, senang kata saya ni melumpang lah kan. Tapi memang alhamdulillah sampai ke sekarang, daripada umum je juara sampailah ke sekarang abang interview saya ni, orang kata tu masih lagi ada kerja lah. Ha, masih lagi ada kerja. Saya tak berani nak komen apa-apa. Saya cuma bersyukur, tak lupa diri, selalu ingatkan diri. Jangan berlagak, jangan menyinggi sangat. Kena sentiasa menunduk juga. Ikut resmi padi, makin duduk, makin berisi. Macam tu je lah saya. Macam Nami sendiri tahu, bila menjadi artis ini, dia sebagai seorang, orang kata tu freelance. Macam Nami sendiri lah kan, apa strategi ataupun apa Nami akan buat untuk ada simpanan pada masa akan datang? Yelah, kalau kita dapat lihat sekarang artis-artis veteran, kadang-kadang ada yang tak ada simpanan. Tak, sebab mungkin tidak didedahkan dengan perkara-perkara menyimpan dan sebagainya kan. Macam Nami sendiri, apa yang boleh dikongsikan? Yalah, kalau terjadi benda-benda macam tu dekat artis-artis lama, artis-artis senior, kita pun tak boleh nak salahkan mereka. Sebab benda nak jadi ni kadang-kadang kita tak boleh nak tahu kan. Ha, saya punya masa depan pun saya tak boleh nak agak kan. Saya punya masa lampau tu benda yang saya dah tak boleh nak tengok balik lah. Cuma sekarang apa yang saya lakukan adalah memang saya ada buat backup lah. Backup antaranya adalah saya buka company. Tapi nak melangkahkan kaki ni, cuba dalam bidang perniagaan, nak cuba dalam bisnes. Tapi saya tak suka bisnes yang orang lain dah buat. Sebab kita tahu kalau kita buat, pesaing dah ada dah kan, dan dia pun dah kuat kan. Bukan saya tak cari rezeki, tak. Kalau kita boleh buat benda lain yang kita je buat benda tu, baik kita buat macam tu lah. Dan sekarang memang saya dah mulakan cuburi bidang dalam bidang perniagaan, bidang bisnes, tapi itu dari side saya sendirilah. Tak ada melibatkan mana-mana management ke, mana-mana artis ke, tidak. Itulah backup saya.